Mana? Tiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan. Lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua kan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Perjuangan demi negara, capai kejayaan bersama. Lindung diri, lindung semua. Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Hadapi sebarang cabaran, membangun dengan penuh keyakinan. Yeah! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria. Lindung diri, lindung semua. Mm-hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita melakukan sesi, sidang hadirin yang dihormati diingatkan supaya semua memberikan kerjasama untuk mengisi butiran. Alia, sorry, it's bergaung-gaung. Can you stop? Betulkan is ada echo? Cubaan suara, 1, 2, 3. Cubaan suara, 1, 2, 3. Okay, everything's fine, we dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin dan hadirat sekalian. Yang berhormat Hajah Dr. Nolela Arifin, Esko Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Luqmanul Hakim, Haji Muhtar, Imam Utama Masjid Abdullah Fahim mewakili Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang berusaha Datin Dr. Azizah Abdul Manan, Timbalan Pengarah Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Yang dihormati Dr. Farzana Adam, Pegawai Perubatan, Wakil dari Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Yang dihormati Dr. Ahmad Safa Muhammad, Pengarah Kesihatan dan Pegawai Perubatan Poliklinik Al-Zahran. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Ali Siti Khadijah Azhar, selaku pengurusi majlis untuk sesi lebat urus pada petang ini. Selamat datang ke sesi lebat urus yang berhormat Esko Kesihatan bersama Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang mengenai suntikan dos penggalak dalam kalangan kumpulan prestasi vaksinasi rendah. Sebelum memulakan sesi, sidang hadirin yang dihormati sekalian adalah diingatkan supaya memberikan kerjasama untuk mengisi butiran di pautan Google Form di checkbox yang disediakan sebelum kita memulakan sesi lebat urus kita pada petang ini. Sidang hadirin yang dikasihi, tanpa berlengah masa lagi dipersilakan yang berhormat Hajah Dr. Nolela Arifin untuk menyampaikan ucapan pembukaan sekaligus mengendalikan sesi lebat urus pada petang ini sebagai moderator. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang dengar ke? Okay. Saya nak ucapkan banyak terima kasih. Can everybody dengar saya? Jelas, baby. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Jabatan Kesihatan dan juga Pejabat Agama Islam dengan juga Pejabat Mufti, Mufti dan juga pakar-pakar esko saya dan Ustaz yang datang, itu Imam yang datang untuk memberi ucapan saya dalam sesi libat urus hari ini. Sesi libat urus hari ini saya adakan kerana memandangkan kalau kita tengok graf pencapaian booster dose di kalangan warga Pulau Pinang, kita telah mencapai about 73% hanya untuk dan juga vaksinasi kanak-kanak pun kita rasanya negeri yang keempat, ada negeri ketiga dan negeri keempat paling tinggilah, about 40% untuk yang vaksinasi kanak-kanak. Hanya sesi hari ini kita fokus kepada booster dose kerana kalau kita tengok
pencapaian vaksinasi di kalangan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam, orang-orang Melayu ya, dan orang-orang Melayu kita adalah orang-orang Islam. Sebab tu saya buat sesi hari ini bersama dengan Jabatan Agama Islam dengan pejabat mufti. InsyaAllah pada hari Isnin nanti kita ada lagi satu sesi untuk kanak-kanak, vaksinasi kanak-kanak bersama dengan Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Wan Salim, itu mufti. Tapi yang hari ini dia ada di Langkawi, jadi dia tak dapat hadir. Kita ini berterima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam yang telah menghantar ustaz untuk turut serta. Okey, di kalangan orang Melayu saya rasa is about 50% lebih, dan di kalangan orang India pun peratusan kadar booster dose agak lebih kurang macam orang Melayu berbanding dengan kaum Cina. Rakan-rakan orang-orang Cina untuk vaksinasi booster dose dan juga vaksinasi kanak-kanak adalah lebih-lebih tinggi. Sebab tu kita nak buat sesi libat urus ini supaya semua ahli-ahli jawatankuasa karya masjid, surau dan juga Persatuan Penduduk dan Penduduk Islam, MPKK, semua KRT ke grassroot dan ADUN, semua boleh tanya terus kepada ustaz dan juga Jabatan Kesihatan yang akan memberi yang terlibat dalam sesi libat urus hari ini. Bagi saya, saya nak pandangan yang secara fakta ya, secara fakta. Maknanya sekarang ni kalau kita tengok rata-rata, kalau saya berjumpa orang Melayu ada sedikit kebimbangan di kalangan orang Melayu. Ada beberapa faktor. Salah satu tentunya adalah berkenaan dengan halal ke tidak. Lagi satu, ramai yang berpendapat yang mereka telah ambil dua vaksinasi. Jadi kenapa nak kena ambil booster dose? Lagi satu adalah kebimbangan berkenaan dengan side effect ataupun kesan sampingan daripada booster dose. So semua ini adalah perkara-perkara yang penting yang kita lihat ni sebagai kita nak address isu-isu ni. Dan saya harap pihak pejabat agama dan juga daripada Jabatan Kesihatan akan menjawab isu-isu inilah. Jadi berkenaan dengan data-data berkenaan side effect tu, saya harap pihak kesihatan juga akan memberi maklum balas dan juga garis-garis panduan ya berkenaan dengan siapa yang boleh ambil booster dose dan siapa yang tak. Sekarang ni di Pulau Pinang dan juga di Malaysia lah, kita mempunyai kes COVID yang sangat tinggi. Kan, kes COVID kita sangat tinggi, tetapi alhamdulillah kalau kita tengok daripada data, nanti my staff akan share ya, minta tolong staff share, maknanya apakah kesan ataupun impact vaksinasi kepada kes dan juga tahap kes. Kita yang pentingnya memang banyak jangkitan sekarang ni berlaku. Kita tidak kata yang vaksinasi ni akan, kalau kita vaksin ni kita tak dapat langsung COVID, kita tak jangkit COVID. Bukan, yang kita tak nak ialah jangkitan COVID tu boleh menyebabkan seseorang tu jadi lebih sakit yang ke tahap yang takut menyebabkan kematian. Jadi ini adalah graf yang saya dapatlah dari ni untuk tarikh 2 hari bulan Mac ya. I think ada dua graf ni kan. Dalam bahasa Melayu ada tak? Dua-dua dalam bahasa Inggeris ke? Okey. Okey. Tapi booster dose ya. Okey, so kita nampak yang yang lagi satu tu. Yang graf pertama tu. Yang graf pertama yang
paragraf pertama dia ada bercakap dengan berapa kemasukan ya yang baru ni 7 hari sampai 2 hari bulan Mac kemasukan kepada hospital. Saya sebenarnya nak buat sesi ni sebab ada kerisauan ya, yang saya tengok. Bila kes banyak-banyak sekarang ni, kadang orang rasa macam kena COVID tu satu perkara yang biasa. Ramai je sangat orang sakit COVID. Macam sekarang dah susah juga nak jumpa orang. Jadi orang akan petikai kan, kenapa vaksin tu tak berkesan ke? Kenapa jadi macam tu kan? Jadi apa yang kita nak tingkatkan di sini ialah kalau kita vaksin pun tapi vaksin yang kita dah ambil dua tu, sekarang ni kerajaan suruh ambil booster dose disebabkan keberkesanan vaksin yang pertama dan kedua tu, kita panggil vaksinasi penuh tu, selepas 6 bulan keberkesanan vaksin tu telah menurun menjadi 35%. Jadi bila kita ambil booster dose tu akan tingkatkan kita punya keberkesanan vaksin tu naik balik ke 95%. So dengan jangkitan Omicron yang melanda sekarang ni, maknanya COVID tu senang berjangkit, dan saya tengok ada beberapa kematian yang berlaku baru-baru ni yang saya kenal, dan saya harap benda ni tak kita nak elakkanlah supaya sebab dengan Omicron ni tanda-tanda gejala dia hanya macam batuk kering saja, dia tak ada teruk-teruk sangat gejala kepada kes Omicron ni. Jadi bila dia gejala dia ringan, orang takut orang mengambil ringan. Saya nak sampaikanlah apa yang doktor infectious disease pesan kepada saya, untuk pesan kepada orang ramai ialah kita ambil perlindungan booster dose untuk tingkatkan perlindungan vaksinasi kita ke tahap yang tinggi balik. Lagi satu ialah kalau kita ada batuk ke apa-apa kan, yang kita rasa benda tu gejala ringan, tapi kita perlu check kita punya oksigen dalam darah, kita guna oximeter. Lagi satu, kalau kita punya oksigen dalam darah masih tinggi, lebih 95%, kita pergi ke doktor apabila kita asyik batuk ni, sebab kadang-kadang kematian tu boleh menjadi kepada sakit tu, virus tu, dia boleh menyebabkan kita dapat pneumonia. Dia akan serang paru-paru tanpa pengetahuan kita sebab kita rasa kita tak sakit. Jadi tapi perkara-perkara ni sebagai seorang esko kesihatan, saya nak cubalah ikhtiarkan supaya tidak berlaku kematian-kematian ataupun ramai orang kena masuk hospital kan. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi sebab tu saya buat sesi hari ini. Saya terima kasih kepada semua yang join. Siapa-siapa yang tak join lagi, you all forwardlah kepada kawan-kawan, suruh join supaya boleh tanya terus soalan-soalan ni kepada pakar-pakar agama dan juga pakar-pakar kesihatan. Terima kasih. Okay, boleh teruskan? Siapa admin? Terima kasih yang berhormat YB Nolela. Baiklah, seterusnya dijemput yang dihormati Dr. Farzana Adam, pegawai perubatan wakil dari Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, untuk berkongsi pendapat dan pandangan daripada sudut kesihatan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada YB Dr. Hajah Nolila, Esko Kesihatan, kerana menjemput kami jadi Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang bagi memberi lebih pencerahan tentang dos penggalak. Kepada ahli-ahli panel, tuan-tuan, puan-puan dan semua yang hadir,
Selamat petang, saya ucapkan sekali lagi. So, izinkan saya untuk teruskan dengan sedikit pencerahan tentang dos penggalak ya. Next slide. So, saya tahu tuan-tuan puan-puan semua dah tahu pasal berkenaan COVID-19 ataupun penyebarannya. Di mana jika seseorang itu dijangkiti COVID-19, ianya boleh juga merebak kepada orang lain. Ya. Ianya adalah salah satu penyakit berjangkit. Dan pada awal kemunculan COVID-19, ianya kita lihat kita boleh bendung dengan kuarantin, dengan lockdown. Tetapi kita tahu kita tak boleh membuat lockdown selama-lamanya ya. So kita, jika kita lihat di mana virus itu berada, dia akan apabila dijangkiti, dia akan membiak di kawasan saluran pernafasan ya, di mulut, di tekak ya. Dan sebelum dia akan dan jika berlarutan dan jika dia bertambah teruk, dia akan menjangkiti satu paru-paru dan dia boleh merosakkan paru-paru. Sebab itu simptom yang seorang tu ada adalah sakit tekak, demam ya, kurang deria rasa dan special sikit buat COVID-19 ada yang sampai hilang bau ya, which is very very different from virus yang lain. Dan bila teruk dia mulalah dapat kesusahan bernafas dan akhirnya perlukan bantuan oksigen. So COVID-19 sebenarnya dia adalah satu penyakit yang amat-amat yang senang berjangkit dan dia mempunyai kadar komplikasi yang tinggi. Sebab itulah kita ada vaksin. Tak semua jenis penyakit berjangkit seperti yang atau kita dapat semua biasa, kita perlukan vaksin. Tapi kita lihat kepada COVID-19 ni, kita perlukannya. Dan disebabkan dia mudah dijangkiti, that is why kita ada SOP yang kita perlu lalui dan sampai kita terpaksa membuat PKP lah ya. Yeah. Okay, next. Okay, ini daripada data COVID now. Okay, yang ini 7 March sampai pada 7 March. Okay, dan kita lihat kita punya active cases adalah 300,000 ya, yeah, seluruh Malaysia, di mana dah 3.6 juta telah dijangkiti. So number yang agak besar ya, 3.6 juta. Dan kalau kita lihat buat masa ini alhamdulillah banyak yang dah recover. Total kematian adalah 33,000 lebih kurang ya. Dan lagi satu mengenai COVID-19 ni, mereka tidak mendapatkan rawatan lebih awal. Tidak mendapat dia tak check di hospital ataupun di klinik kesihatan. Kadang-kadang bila ditemui meninggal dunia di rumah, kita dapati ia adalah kerana jangkitan COVID-19. Okay. Alright. So jangkitan kalau tengok trend macam YB Dr. Haji Nurillah telah pun menunjukkan sebenarnya tadi, iaitu di mana pada waktu penularan virus Delta, kes-kes adalah juga tinggi. Namun dengan varian sekarang, Omicron, dia adalah lagi tinggi. Dan kenapa kita boleh ada perunan di situ? Disebabkan kita memberi vaksin kepada orang. Bukan sahaja certain-certain orang, iaitu pada awalnya kita beri pada mereka yang berisiko tinggi, tapi kita cuba cover 100% penduduk di Malaysia. Okay, kecuali mereka yang tidak boleh mendapatkan vaksin atas sebab-sebab tertentu. Okay, next. So, apa bezanya dengan varian Delta dengan Omicron? Delta, jangkitan tinggi, kematian tinggi, kemasukan ke ICU juga tinggi. Dengan Omicron, sebab kita telah membuat vaksinasi, kita top up juga dengan booster, kita boleh menurunkan kadar kemasukan ke ICU dan juga kematian. So that is the major difference among Delta and Omicron. Sebabnya masa ni juga kita dah lockdown semua dah tak ada ya. PKP semua tak ada, semua limited. Kita dah boleh menetas negeri pada waktu ni. Next.
Okay, kita tengok like kadar kematian. So, bila start dah nak naik disebabkan bila ramai yang dijangkiti dan dia boleh mereka yang ada comorbid seperti ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung ya. Mereka yang warga emas, mereka semua walaupun telah mendapatkan vaksinasi atau apatah lagi yang mereka yang belum, dia akan still dapat komplikasi daripada COVID-19 iaitu kematian. So that is why kita perlukan walaupun kita telah memberi dos pertama dan kedua, kita perlu teruskan dengan dos booster ataupun dos penggalak. So dos penggalak adalah dos tambahan ya, yang perlu diberikan kepada seseorang individu yang sebelum ni pernah dapat sedikit perlindungan ataupun terdapat perlindungan, tapi kita dapati perlindungan tersebut seperti Nabi Rajah Nabila telah nyatakan tadi, dia telah menurun ya. Kita panggil waning immunity. Sebab kita lihat sebab virus COVID SARS-CoV-2 ni dia senang ya bertukar varian dia. So dia boleh mutate menjadi varian yang baru. So kalau sebab dia tak maintain dengan original yang masa awal-awal di China, banyak varian dia. So that's why kita ada waning immunity ya. So objektifnya adalah untuk memastikan kita ada kita memanjangkan tempoh perlindungan yang kita beri kepada mereka-mereka yang telah diberi vaksin. So kita boleh dapat optimum perlindungan yang kita panggilkan. Okay, next. Sedikit gambar rajah, kenapa bagaimana immune response itu terjadinya ya. Okay, so dengan pada awalnya kita tiada langsung kita panggil kita punya badan ni dia tak ada langsung, dia tak kenal langsung virus SARS-CoV-2 ni. Okay, so bila kita dia ada dua cara, iaitu secara natural ataupun secara kita beri vaksin untuk mendapatkan perlindungan, immunity. So, bila kita beri vaksin nombor dos 1 dan dos 2, kita ada sedikit immune response yang boleh melindungi kita. Pada waktu tu, pada waktu kajian dilaksanakan boleh sampai 80% ke 85% ya. Namun, kita lihat seawal 3 bulan, dia boleh kurang. So, bila dia kurang, kita rasa bila kita lihat melalui kajian simptom, iaitu perlunya diadakan lagi satu dos, iaitu dipanggil dos penggalak, untuk meningkatkan lagi perlindungan kepada individu tersebut. Okay, so perlindungan yang dos yang ketiga ni akan memberikan lebih perlindungan immunity. Dan juga dia ditunjukkan akan tahan lebih lama daripada 3 bulan yang sebelumnya. Tapi ini memang bergantung kepada keadaan virus tu. So sekarang kita ada virus variant Omicron. Kita harap kita tak ada variant yang lain. Tapi kalau tiba-tiba terjadinya variant COVID-19 yang lebih ganas ke, lebih mudah dijangkiti ke, kita tidak boleh menolak yang kita perlu another ataupun perlu lagi suntikan. Okay. Sebabkan ini nature-nya adalah kita punya immune system ni dia ada di tinggi, lepas tu cukup masa dia boleh menurun. Okay, next. Okay, yang ini adalah carta bagi berapa layak diberi. Okay. Saya rasa semuanya layak sekarang ni untuk dapatkan dos prime, dos penggalak setelah 3 bulan setelah dos kedua kita dapat. Setelah 3 bulan kita mendapat dos penggalak ya. Dan untuk jenis vaksin right, yang disarankan mostly adalah vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca. Penerima Sinovac boleh menerima Sinovac atau tapi sebaik-baiknya mereka menerima Pfizer ataupun AstraZeneca. Kerana Pfizer dan AstraZeneca menunjukkan keberkesanan yang lebih tinggi ya daripada vaksin Sinovac. Okay, next. So yang ini bagaimana di mana seseorang itu jika dia hanya mendapat vaksin Sinovac, 3 dos Sinovac, dia punya keberkesanan lebih kurang ada 92% ya. Okay. Tetapi kalau dia dapat vaksin Pfizer
dia boleh naik kepada 94%. Okey, kalau dia hanya stay dengan dua dos Sinovac sahaja, maknanya tak dapat perlu booster, perlindungan hanya ada lebih kurang 76%. So, next. So, that's why keluarnya, bila kita lihat begini, kita lihat penerima Sinovac yang sebelumnya, so kita kata mereka yang menerima Sinovac mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada mereka yang menerima Pfizer dan juga AstraZeneca. That's why mereka ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu perlu mendapatkan dos penggalak, okay? Sehingga 31 Mac untuk maintainkan dia punya apa? Nak maintainkan lagi dia punya status vaksinasi yang lengkap tu, okay? Dan especially so untuk mereka yang 60 tahun ke atas juga perlu mendapatkan dos penggalak, sebab 60 tahun ke atas adalah golongan risiko untuk mendapat komplikasi COVID-19. Next. Dan kita lihat bagaimana status vaksinasi itu mempengaruhi juga tempoh isolasi. So, jika anda tidak mempunyai vaksinasi ataupun tak lengkap, kita perlu isolasi untuk 10 hari. Mereka yang telah lengkap vaksin dan juga telah lengkap mengambil dos penggalak, hanya 7 hari untuk isolasi. Okey, tak kira bergejala ataupun tidaklah, as long as keputusan RTK adalah positif. Okey. So, ini adalah kerana kalau lihat pada gambar rajah sebelum ni, didapati kalau dapat dos penggalak ataupun bila dah complete vaksin, kita punya COVID-19 tu, virus tu, dia membiak dalam kita punya saluran pernafasan, especially kita punya dekat tekak kita, dekat mulut kita tu, dia lebih kurang, kita panggil low viral load daripada mereka yang tidak mempunyai vaksinasi. So, ini adalah kerana sebab itulah kita memanjangkan mereka yang tidak mempunyai vaksinasi. Ya. Okay, seterusnya. Sedikit tentang kesan adverse, sebab ada yang kata bila dapat dos penggalak lagi sakit. Okay, so dia memang saya tidak nafikan, memang mostly kebanyakan yang kata lebih sakit, sebab bila dia ada kita panggil immune reactogenicity, dia makin meningkat, ya, sebab kita punya badan dah kenal virus vaksin yang masa terdahulu, masa dos 1 dan dos 2. So bila dos ketiga ni, dia lebih lagi nak membuatkan immune system tu lebih kuat, dia memang akan react lebih, okay, terhadap dos yang ketiga. Next. Tapi dia akan kesan sampingan yang kita dapat tu, dia macam sebelumnya, dia tak lama, dan selalunya kesan sampingan yang masa dos pertama tu, kalau dos pertama kita dah ada reaction yang teruk, pada waktu tu kita dah tahu perlu ke ada receive dose kedua dan dose seterusnya. Okay, next. So, mungkin kalau dose pertama dan dose kedua anda tidak merasa apa-apa ataupun hanya sedikit sakit pada tempat suntikan, tapi untuk dose booster, dia akan ada demam dan sakit pada tempat suntikan. Next. Okay, kalau jika ada slide sebelumnya, kalau okay, kalau bengkak pada mata, gatal ataupun ruam, okey, rasa dintai jatuhnya lebih cepat atau kesukaran bernafas, perlulah hadir kepada klinik kesihatan atau hospital. Okey, macam biasa. Kalau kita rasa badan kita tak boleh nak apa, tak berapa sihat. Okay, next. Okey, segala kesan sampingan boleh dilaporkan melalui MySejahtera ataupun pergi kepada laman sesawang MPRA. So, melalui ini kita akan monitor lah berapa banyak kesan sampingan yang telah dilaporkan. Next.
Okey, ini melalui Mas Jakarta ya. Next. So, kalau ada dakwaan yang mengatakan kesan dos samping, dos pengalat ni lebih daripada dos 1 dan dos 2, ini tidak benar sebab kalau daripada kita punya laporan masa dos pertama dan dos kedua, kejadian FRNA 0.4 setiap 1000 dos. Tapi untuk dos pengalat 0.1. So that is lebih kurang daripada masa dos 1 dan dos 2. Okay. Dan AFI series juga hanya lebih kurang 51 ataupun 52%. Kebanyakannya mostly adalah kesan sampingan yang ringan, yang 2-3 hari lepas tu dia akan dah resolve lah, ya. Iaitu 0.005 setiap 1000 dos. Dan saya juga mungkin perlu kita bandingkan juga dengan kalau kita dapat COVID, ya. Kalau kita dapat COVID antara kita dapat dos pertama dan kalau kita hanya dapat dos 1 dan dos 2 tapi tidak dapat dos booster, kita mungkin kita punya simptom tu akan lebih berpanjangan daripada mereka yang telah mendapat booster. So sebab saya tahu sekarang jangkitan sekarang macam Wadi Dr. Hajana dah mengatakan, ramai dah orang yang kita kenal daripada mereka yang tidak mendapat COVID. Okay. Terbalik daripada pada awal COVID hari tu. So kepentingan dos penggalak, kita ada keluarkan carta iaitu bandingkan mereka yang tidak divaksinasi, lengkap vaksinasi dan lengkap dos penggalak, dan kita lihat mereka yang tidak divaksinasi lebih ramai ya untuk kategori 3. Kategori COVID-19 ada kategori 3 yang perlu masukkan ke hospital dan lebih ramai, dan kita lihat 60 tahun ke atas lebih ramai daripada kurangnya 60 tahun. So dan dos penggalak, kalau kita tengok dari setiap section umur, mereka yang mendapatkan dos penggalak dia lagi kurang, okay, dia punya insiden. Next. Okay, ini adalah kategori 4 hingga 5. Sama juga macam tadi. Mereka yang tidak mendapat vaksinasi adalah golongan yang lebih tinggi risiko untuk mendapatkan kategori 4 dan 5. Ini mungkin memerlukan rawatan di ICU, unit rawatan terapi. Okay. Next. Dan ini untuk kematian lah ya, untuk 100,000 populasi. Jika anda tidak mendapatkan vaksinasi, lebih tinggi risikonya daripada mereka yang telah mendapatkan dos lengkap dan juga dos penggalak. So kita lihat dos penggalak ini memang diperlukan especially untuk orang awam dan juga warga emas. Dan terutama sekarang ni bila kita sedang beralih kepada fasa transisi endemicity, kita mahu dapatkan perlindungan yang optimum terhadap COVID-19. Okay, saya rasa ini antara yang terakhir slide saya ya. So ini kenyataan daripada Ketua Pertahanan Kesihatan, iaitu mereka yang warga emas, ada kencing manis, darah tinggi, perlu mendapatkan dos penggalak. Okay, next. Yang ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan, dia sama saja untuk mereka yang telah menerima dos dos pertama dan dos kedua. So kerana saya telah terangkan yang mungkin kita ada sedikit lebih reaksi daripada dos yang sebelumnya, so kita perlu rehatlah sebelum kita setelah kita dapatkan dos penggalak. Okay. Make sure tidak melakukan aktiviti yang lasak dalam tempoh seminggu. Okay, next. Okay, itu sajalah daripada saya, YD. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Fazana. Alhamdulillah atas all the data tu sangat bagus. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan, kita harap semua orang boleh type dalam chat. Kita pergi ke penceramah ataupun seterusnya. Okay. Saya start ya.
Ya. Dr. Nolela, terima kasih Dr. Nolela, YB, Dr. Wakil daripada JKN, Wakil daripada Pejabat Agama, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Safwan daripada Poliklinik Az-Zahra. Pada hari ini saya ingin berkongsikan sedikit perkongsian lah, yang mungkin boleh dijadikan sebagai panduan untuk membuat keputusan yang lebih baik berkenaan dengan vaksinasi. Dan saya difahamkan audiens pada hari ini adalah ramai daripada masjid-masjid, daripada MPKK dan sebagainya. Baik, jadi seperti mana doktor telah bentangkan seperti tadi, berkaitan dengan data-data COVID-19, hari ini saya akan ambil angle yang lain sikit lah, lebih kepada untuk memberikan sedikit mungkin pencerahan. Dan sebab saya berhadapan dengan pesakit-pesakit ni yang ramai yang antaranya yang menolak vaksin, dan bagaimana saya menerangkan perkara ini kepada mereka lah. Okay. Next. Isu yang saya akan bangkitkan sedikit sebanyak adalah berkaitan dengan isu-isu yang kontroversi lah, yang mungkin sedikit sebanyak mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan ataupun penjelasan pada semua yang hadir pada hari ini. Antaranya ialah berkaitan dengan Illuminati. Nah, ini adalah antara isu-isu yang sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa mereka menolak vaksin di sendiri. Ya. Mungkin selepas dos pertama, dos kedua, mereka mendapat sedikit kesan sampingan dan maklumat itu lebih banyak datang dan mereka jadi semakin keliru dan akhirnya mereka menolak booster dos yang ketiga. Jadi saya harap supaya selepas daripada penerangan ini, saudara-saudari boleh ambil keputusan yang lebih mungkin lebih baiklah selepas pencerahan tersebut. Silakan. Next. Saya ingin menerang membawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan satu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini tentang peristiwa akhir zaman. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satati 'alan nas sinunin qudda'ah yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhibu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-qa'in ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ومر رويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة. Maksudnya apa di situ? Maksudnya pada akhir zaman nanti, Rasulullah mengingatkan kita, pada akhir zaman nanti akan berlaku sesuatu di mana orang percaya kepada mereka yang menipu dan orang tak percaya, orang percaya kepada mereka yang menipu. Dan yang cakap benar dikatakan menipu, ha, macam tu. Dan pada ketika itu datangnya golongan Ruwaibidah, Rasulullah bercerita. Dan sahabat-sahabat tanya, siapa Ruwaibidah itu? Ruwaibidah itu, kata Rasulullah, iaitu mereka yang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Jadi saya nak mengingatkan diri saya, hari mengingatkan diri semua, bahawa kita jangan jadi golongan Ruwaibidah. Ya, di mana kita bila kita berbicara sesuatu, kita mesti ada ilmu dan kita mesti ada fahaman yang mendalam mengenainya. Ya. Dan saya juga ingin membawa saudara-saudari kepada satu lagi hadis Rasulullah SAW next yang menceritakan tentang satu peristiwa di mana semasa sahabat Rasulullah SAW pergi bermusafir. Ya, pergi memusafir. Ada di kalangan mereka yang terkena batu di kepala dia, yeah, dan cedera. Kemudian pada ketika itu dia bermimpi dan suara air mani. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Dengar dengan jelas. Baik. Terima kasih. Sebab saya ada terdengar something. Saya ingat ada terputus tadi. Baik. Jadi sahabat itu terkena terluka kepala dia. Kemudian ada sahabat-sahabat lain
memberi nasihat yang salah kepada sahabat ini. Sahabat itu bertanya kepada mereka ini, aku terluka kepala, boleh tak aku tak payah mandi wajib, aku hanya bertayamum sahaja. Kan? Kemudian sahabat-sahabat yang lain ini memberikan nasihat yang salah kepada sahabat ini. Mereka kata tak boleh, tak boleh tayamum, kena mandi wajib juga. Dan akhirnya orang sahabat itu meninggal dunia dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dengan marah, hanya Rasulullah kata, mereka inilah yang telah membunuh sahabat ini. Rasulullah marah. Rasulullah kata, Rasulullah kata apa? Qataluhu faqatalahumullah. Maksudnya Rasulullah kata, kamu dah bunuh dia, Allah akan bunuh kamu. Maksudnya, mereka ini memang dimarahilah. Rasulullah marahlah kalau bagi pendapat. Tapi pendapat itu sebenarnya menyebabkan kematian pada sahabat tadi. Dan Rasulullah tambah di situ, adakah, bukankah ubat bagi penyakit kejahilan itu ialah bertanya? Maksudnya apa? Kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Dan kalau kita tak pasti, kita jangan pandai-pandai bagi nasihat. Sebab ada di kalangan, kita lihat di kalangan sakit-sakit, yang ramai yang melarikan diri ataupun tidak pergi ke hospital kerana nasihat-nasihat yang tidak betul ni lah. Bila perlu pergi ke hospital, pergi ke hospital. Ya. Jadi pendapat-pendapat fatwa-fatwa yang tidak betul ini menyebabkan mereka mengambil tindakan yang tidak tepat dan akhirnya menyebabkan kematian. Rasulullah marah. Kalau ada satu yang menyebabkan kematian, kamulah yang membunuh orang tersebut. Okay, next. Nah, keras sikit. Tapi inilah sebenarnya Rasulullah tegur kita. Next, please. Next. Okey. Jadi saya ingin bawa pula, menyorot pula saudara-saudari pada sejarah kita. Untuk melihat apa yang berlaku hari ini, kita melihat daripada sejarah. Jika kita tidak lihat pada sejarah, maka sejarah itu pasti akan menipu kita. Next. Saya nak lihat penyakit-penyakit berjangkit dalam dunia ini. Ya. Kita bukan saja isolated dengan satu COVID sahaja. Sebenarnya sebelum-sebelum ni dah ada banyak lagi penyakit-penyakit bermula daripada tahun 160 Masihi lagi. Kita ada satu penyakit kita panggil Antonine Plague, 105 juta orang mati. Kemudian yang paling banyak ialah bubonic plague, 200 juta orang mati. Kemudian smallpox 56 juta. Sampailah kepada Spanish flu yang terkini, ataupun yang paling dapat dengan kita, membunuh 50 juta orang pada tahun 1918-1919. Dan yang terkini yang mungkin dekat dengan kita ialah swine flu. Swine flu dalam tahun 2009, siapa yang ingat, sesama burung pada ketika itu telah membunuh 200 ribu orang. 200 ribu orang. Dan sekarang pada tahun 2020, 2019 kita ada COVID-19. Kalau kita lihat dari sorotan sejarah ini, setiap daripada 100 tahun ataupun setiap masa, pasti ada satu penyakit wabak yang besar yang menyebabkan kematian yang besar. Dan ini sebenarnya boleh diistilahkan sebagai kita ni membesar-besar, kita ni manusia ni dia membesar bersama dengan kuman-kuman ni, bersama dengan virus dan bakteria ni. Kita berevolusi, mereka pun berevolusi. Jadi kita ni kena lebih bijak daripada mereka untuk mengelakkan kematian lebih ramai. Okay. Next. Ini juga sama mengikut sejarah, yang paling ramai menyebabkan kematian, yang paling banyak kematian ialah bubonic plague pada tahun 1347-1351. Dan saya juga ingin melihat, menunjukkan di sini bahawa dalam sejarah, kalau kes-kes wabak yang besar-besar ini, dia mengambil masa beberapa tahun untuk dia settle down. Dia mengambil masa beberapa tahun untuk settle down. Kita baru 2019, sekarang baru 2022. Ada sampai ke 5 tahun, 6 tahun. Jadi sementara kita nak masuk ke fasa endemik, inilah dia yang kita kena lalui. Next. Baik, kita melihat pada sejarah. Kemudian kita pandang balik pada sejarah kita. Pernahkah Rasulullah SAW berhadapan dengan penyakit wabak? Kan? Benda ini bukan something yang new, bukan sesuatu yang baru. Maksudnya ada pedoman daripada Rasulullah SAW. Ketika itu dalam sejarah telah menceritakan bahawa ketika zaman Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mahu masuk ke negeri Syam, untuk melawatlah. Pada ketika itu diberikan khabar bahawa negeri Syam dilanda satu wabak.
Kemudian Sayyidina Umar bertukar pandangan. Dia kata, okey, dia pun tak jadilah nak masuk ke Syam tersebut. Lalu dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah telah mempersoalkan tindakan Sayyidina Umar itu. Katanya, wahai Umar, adakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Kamu nak lari ke? Kamu takut ke? Sama jugalah dengan situasi begini. Hari ini pun ada juga orang yang cakap macam tu. Kamu takut dengan COVID ke? Ke takut dengan Allah? Macam tu. Jadi, Umar membalas balik. Umar berkata, ya, kita lari dari satu takdir Allah ke satu takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Vaksin juga ialah satu takdir Allah. Selamat juga adalah satu takdir Allah. Yang kita rasa macam kita lari daripada takdir Allah. Ya? Baik. Dan juga di akhir cerita tersebut, Abdul Rahman bin Auf datang dan diberitahu bahawa aku ada pengalaman begini dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, bersabda, apabila kamu mendengar terdapat wabak di dalam satu daerah, janganlah kamu masuk ke tempatnya, dan sebaliknya jika kamu berada di tempat tersebut, janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Nah, ini hadis yang masyhur yang ramai orang tahu. Ini menceritakan tentang yang pertama, kita tak lari daripada takdir Allah. Takdir Allah tak ada berlaku. Tapi kitalah yang ambil tindakan untuk pencegahan. Kerana apa yang berlaku sebenarnya adalah sunnatullah. Satu yang Allah takdirkan, sunnatullah, berarti faqarana sa'alaiha, yang telah ditakdirkan kepada kita. Dan kita belajar sains ini juga mengikut pada sunnatullah. Sunnatullah ni fisiologi, biologi, semua itu adalah ilmu Allah yang telah diturunkan yang membolehkan kita untuk belajar mengenainya. Okay, next. Hadis riwayat Bukhari. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wala taqtulu bi'aydikum ila tahluk. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam satu kebinasaan. Jika kita tahu bahawa penyakit COVID itu sesuatu yang bahaya, maka kita kena cari ikhtiar bagaimana untuk menghapuskan bahaya tersebut, mengeluarkan kita daripada kebencanaan tersebut. Dan inilah sebenarnya yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan penyakit-penyakit COVID dan bagaimana kita nak mencegahnya. Next. Ya, ini hadis-hadis yang saya baca tadi, hadis riwayat Bukhari, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu mendengar satu wabak pada satu tempat yang kamu masuk, kalau kamu duduk di dalamnya, jangan kamu keluar. Ini adalah konsep isolasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsep untuk kita pencegahan, kerana pencegahan itu adalah sebahagian daripada ilaj, daripada perawatan. Next. Okey, saya masuk kepada topik yang lebih hangat. Topik yang lebih hangat berkenaan dengan Illuminati. Okey, menarik satu kajian yang telah diterbitkan pada tahun 2021. Satu kajian diterbitkan pada 2021 menceritakan tentang Illuminati ini, ataupun kita, dia tak cerita tentang Illuminati, tetapi dia cerita tentang apakah persepsi ataupun keadaan emosi seseorang yang menerima maklumat-maklumat ini. Dan dalam kajian ini, next, dalam kajian ini menunjukkan bahawa dalam kajian ini menunjukkan bahawa di bawah itu, di bawah itu diceritakan bahawa sesiapa yang mendapat maklumat yang banyak tentang Illuminati lah, teori konspirasi dan sebagainya, mereka ini sebenarnya mereka ini lebih terdedah kepada depression, kemurungan, anxiety, keresahan. Jadi kajian ini juga menunjukkan bahawa sesiapa yang suka main telefon, suka dapat WhatsApp, kemudian dia blast kat semua orang, mereka ini lebih banyak mendapat anxiety, keresahan daripada orang yang tidak mendapat maklumat-maklumat ini. Jadi sekali lagi, bila kita nak blast info tu, kita kena banyak tanya diri kita, adakah info ini betul atau tidak? Kerana kalau kita buat benda itu menyebabkan orang anxiety, resah, orang gelisah, orang kemurungan, itu sebenarnya kita memburukkan lagi keadaan tersebut. Next. Okay, next. Okay, apakah, namun begitu, adakah ini adalah agenda Illuminati? Saya sedikit dah sebut. Illuminati ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia ditubuhkan pada tahun 1776, dah lama sangat dah. Dan sebenarnya telah pun digerakkan ini ialah gerakan untuk memberi pencerahan kepada manusia pada masa itu untuk ialah untuk bangun melawan
apa kerosakan dan sebagainya. Tapi pada tahun selepas daripada itu, tahun next tahun saya rasa tahun 1785 next 1785 sebenarnya gerakan Illuminati ini sebenarnya telah pun dihapuskan, telah pun dihapuskan. Tetapi menariknya selepas dia dihapuskan, teori ini semakin berkembang. Teori ini semakin berkembang. Maksudnya orang makin tertanya-tanya kenapa ia dihapuskan dan sebagainya. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan benda ini. Kerana kalau kita katakan ia adalah satu yang dibuat-buat, orang panggil pandemik, maka apa yang kita tengok tadi sebentar tadi yang daripada sejarah daripada tahun 100 Masihi dan sebagainya, adakah itu juga sebagai sebahagian daripada yang dibuat-buat? Okay, next. Apa sebenarnya pedoman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini? Dalam sejarah sebenarnya tidak pernah dalam sejarah syaitan ataupun iblis tidak mengganggu ataupun menipu daya manusia, ini yang kita kata talbizun iblis, sama ada kita menjadi lalai untuk buat sesuatu ataupun kita menjadi keras untuk buat sesuatu. Jadi persoalan yang sepatutnya kita tanya ialah apa strategi kita untuk berhadapan dengan isu ini. Okey, COVID is real. COVID is real. Jadi apa sebenarnya kita nak buat untuk mengatasi masalah ini? Kita asyik sibuk berbincang semua agenda-agenda musuh. Tapi apa sebenarnya agenda kita? Kita tidak menumpukan kepada agenda kita. Jadi apa yang perlu saya kita buat ialah untuk mempertimbangkan ilmu. Jalannya ialah ilmu. Kita banyak tabayun dengan fakta-fakta. Next. Sebab itulah ditubuhkan satu yang kita katakan evidence-based medicine. Evidence-based medicine ini kalau kita lihat sumber-sumber yang disepakati dalam Islam, dia ada Quran, hadis, ijma', qiyas. Dalam ilmu dunia pula kita ada satu yang kita panggil kajian yang saintifik. Perlulah kita, kajian yang saintifik ini ialah perlu ada disiplinnya. Kita bukannya lihat pakcik ni cakap, kita pun ikut. Lihat pakcik ni cakap, kita pun ikut. Itu tidak ada disiplin. Tapi kajian saintifik dalam evidence-based medicine, perlulah menggunakan sample size yang besar. Tak bolehlah seorang dua kita dah buat conclusion. Tak boleh. Perlulah bebas daripada pengaruh pihak tertentu. Dalam kata-kata lain, kita perlulah menjadi professional. Perlulah memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi kita tak bolehlah buat kajian-kajian yang tidak bermanfaat kepada orang. Contohnya kita buat kajian tentang hati nyamuk ke kan. Benda itu tidak memberi manfaat kepada orang. Jadi kajian yang kita kena buat, kita perlulah memberi manfaat kepada orang dan keputusannya perlulah konsisten. Barulah kita katakan itu adalah evidence. Sama juga bila kita kata dalam ilmu hadis, kita ada sanad, kajian tentang sanad, kita ada kajian tentang matan, kan? Tapi dalam kajian saintifik, kita ada mengkaji artikel ataupun mengkaji tesis. Kita lihat siapa yang membuatnya, siapa yang membuat kajian tersebut. Kita lihat metodologinya dan sebagainya. Itulah yang kita kata evidence-based medicine. Okay, next please. Dan berkenaan dengan evidence-based medicine, ini sebenarnya hierarki yang ada. Tadi doktor sudah ceritakan tentang randomized control trial sebagainya. Sebenarnya saya nak ceritakan lebih basic lebih, ialah berkaitan dengan apa sebenarnya yang kita katakan evidence-based medicine. Kajian yang lebih kukuh, yang paling kuat ialah RCT, randomized control trial. Dan yang paling rendah ialah expert opinion ataupun expert experience. Yang paling rendah, maksudnya apa? Dan kita kena lihat adakah orang tu expert dalam bidang dia atau tidak. Kalaulah kita kata sebagai contoh Pak Cik Mael contohnya, dia bagi pandangan bahawa COVID ni tak payah pergi ke hospital. So kita kena lihat Pak Cik Mael tu adakah dia expert ataupun dia sekadar testimoni sahaja. Sebab itu kalau kita cakap dengan doktor-doktor, dia akan tengok dari segi itu. Adakah dia testimoni ataupun kalau testimoni ya tuan-tuan dan puan-puan, dia lebih bawah daripada expert experience. Ataupun lebih bawah daripada itu lagi. Maksudnya tidak masuk pun dalam evidence base. Jadi dalam disiplin kita ini, kita kena ada disiplin untuk melihat satu-satu fakta tersebut. Saya bawa pada asas ini supaya kita faham apa yang kita bincangkan. Yang doktor cakap tadi, data dan sebagainya, kenapa kita perlu ambil vaksin, kenapa kita perlu ada yang sempat-sempat ni kita akan bincangkan tentang ivermectin dan sebagainya. Next please. Wujudkah ubat untuk COVID? Next. Okay, sebab ramai orang cakap COVID ni ada ubat dia, makan apa? Makan bawang putih lah dan sebagainya kan. Okay.
Saya terlebih satu. Eh? Okey, antara yang dicadangkan orang yang perform bising sebagainya berkenaan dengan ivermectin. Tuan-tuan dan puan-puan, ivermectin ini pernah dibuat satu kajian berkenaan dengan penggunaan ivermectin. Sebab tu saya cerita tadi tentang evidence-based medicine supaya kita faham prinsipnya apa, barulah kita boleh pergi kepada perbincangan dia. So, kajian menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan antara rawatan ivermectin dan juga tidak merawat dengan ivermectin. Maksudnya apa? Pakai ke tak pakai ke tidak ada beza. Yang kedua, side effect-nya banyak. Jadi sebab tu side effect-nya lebih banyak. Jadi sebab tu dah conclusion-nya, rumusannya ialah ivermectin tidak akan memberikan manfaat kepada penyakit COVID. Jadi sebab itu ivermectin tidak digunakan, tidak not recommended for inclusion in the COVID, in the current management. Jadi ivermectin dah tak boleh pakai dah sebab kajian menunjukkan begitu. Next. Adakah kita boleh pakai hydroxychloroquine? Okey, ini adalah clinical trials. Macam saya kata tadi, RCT, randomized clinical trial yang paling tinggi tadi tu, dalam EBM tadi tu. Dia menunjukkan bahawa hydroxychloroquine tidak akan, does not prevent the illness or death from COVID-19. Tidak memberikan rawatan kepada berkenaan dengan COVID-19. Maksudnya tidak ada manfaat dari segi itu. Okey, next. Vitamin C macam mana? Vitamin C, kajian di China menunjukkan ada sedikit manfaat. Tetapi kita lihat pula di situ, hanya menggunakan 7 orang sample size. 7 orang saja, dia test kat 7 orang. Jadi tadi saya cerita tadi sample size perlu besar. 7 orang tidak kuat. Kajian ini tidak kuat. Jadi maksudnya apa? Vitamin C boleh digunakan tetapi dia tidaklah boleh merawat sakit COVID. Tetapi dia boleh membantu untuk menaikkan immune system. Next. Okey, jadi itu adalah rawatan-rawatan yang saya kata tadi. Yang dia orang kata COVID apa ubat-ubat dia tak payah pakai vaksin lagi, tak ada ubat tu, ubat ni sebenarnya semua ubat-ubat tu dah dikaji dan tidak memberikan manfaat. Bagaimana pula dengan vaksin? Ya. Rasulullah SAW mengajar kita kaedah isolasi ialah mencegah wabak, ya. Bagi saya, vaksin ini adalah sebahagian daripada kaedah isolasi. Kerana apa? Kerana kita ingin mewujudkan herd immunity, immunity kelompok. Dan juga pada masa yang sama, vaksinasi juga boleh mencegah penyakit dan mencegah komplikasi penyakit. Bagaimana isolasi vaksin boleh jadi sebagai satu kaedah isolasi? Next. Herd immunity ataupun immunity kelompok ni. Okey, contohnya, kita pergi ke pasar. Kita pergi ke pasar malam. Tuan-tuan, kita pergi ke pasar malam. Ni dah dekat dah ni, bazar Ramadan ni kan. Kita pergi ke bazar Ramadan. Ada penyakit COVID dekat situ. Orang yang menyebabkan penyakit COVID. Tapi kita dah ada immunity. Kita, COVID tu tak masuk melekat kat kita. Jadi dengan cara itu, kita tidak membawa balik penyakit tu kepada ahli keluarga kita yang lain. Itu sebenarnya kaedah isolasi. Kita mengasingkan penyakit daripada orang. Jadi itu sebenarnya herd immunity yang kita nak bentukkan. Walaupun orang kata COVID-19 ni tidak ada herd immunity, tetapi sedikit sebanyak itu boleh menghalang penyakit itu daripada pergi ke orang yang kita sayangi di rumah kita. Sebab itu perlunya vaksin ini. Next. Dan ia juga bertepatan dengan yang Rasulullah sarankan sebentar tadi, iaitu kaedah isolasi. Okay. Baik. Ini adalah rumusan daripada kalau kita nak ambil vaksin atau tidak, okeylah, kita vaksin atau tidak itu pilihan kita. Tetapi kita perlu faham apa sebenarnya yang berlaku jika kita ambil vaksin dan apa sebenarnya yang berlaku kalau kita ambil vaksin. Dalam kajian menunjukkan sesiapa yang ambil vaksin, contohnya ambil vaksin, risiko untuk mendapat penyakit COVID masih lagi ada. Tetapi risikonya ialah 20 dalam 100 ribu orang. Tetapi kalau kita tidak ambil vaksin, risiko untuk mendapat penyakit COVID ini ialah dalam 100-200 orang dalam 100,000 orang. Maksudnya, kalau kita tak ambil vaksin, risiko untuk dapat COVID itu lebih tinggi. Okey, katalah kita ambil vaksin dan kita dapat penyakit COVID ini. Risiko untuk mendapat penyakit COVID yang serius adalah 5 dalam 100,000 orang dan yang mati adalah 1 saja daripada 100,000 orang. Okey, berbanding dengan tak ambil vaksin dan mendapat penyakit COVID, 45 daripada 100,000 orang itu akan mendapat penyakit serius dan mati adalah lebih kurang 14 orang. Ini adalah data. Ya? Maksudnya apa? Risiko untuk kita mendapat penyakit COVID kalau kita tidak vaksin dan seterusnya mati lebih tinggi berbanding dengan orang yang ambil vaksin dan mati.
Ya. Betullah, ini ialah ketentuan Allah, betul. Tapi ini juga ialah sunnatullah yang kita perlu beriman dengannya. Next. Okay. Bagaimana pula dengan IV? Doktor tadi sudah ceritakan berkaitan dengan IV. Kalau kita ambil vaksin dan tidak ambil vaksin, kalau kita ambil vaksin, risiko untuk dapat IV dalam 386 dalam setiap 1 juta dos. Ya. Dan serious IV dalam 27 orang dalam 1 juta dos. Dan juga kalau risiko untuk myocarditis contohnya 1.2 orang dalam 1 juta dos. Ya. Berbanding dengan tidak ambil vaksin. Sebenarnya myocarditis contohnya memang ada wujud walaupun kamu ambil vaksin ke, kamu tak ambil vaksin ke, memang akan wujud. Dan dikatakan dalam data menunjukkan bahawa dalam 1 juta orang, 100 ke 200 orang akan terkena myocarditis. Maksudnya apa? Kamu tak ambil vaksin ke? Kamu ambil vaksin ke? Kamu boleh kena myocarditis. Cuma, apa tindakan kita selepas itu? Contohnya, sekiranya kita mendapat kesan-kesan sampingan daripada IV, kita perlu segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Dan kebanyakan yang berjumpa dengan doktor, dia akan sembuh dengan baik. Itu ya kita punya point dia. Turning point dia di situ. Baik. Seterusnya. Sama juga selepas kita ambil vaksin atau tidak, kita tetap kena ada SOP yang kita perlu jaga. Risiko dia akan jadi rendah sekiranya kita memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan tidak bersalaman atau bersentuhan. Manakala risiko kita tinggi apabila kita tidak mengikuti SOP yang sepatutnya. Ya, samalah kalau kita rasa kita dah ambil vaksin dan kita rasa kita kuat, mungkin kita pergi berjumpa dengan orang tidak mematuhi SOP dan sebagainya, maka akhirnya kita pun akan berisiko tinggi. Tetapi penyakit COVID yang kita akan dapat itu adalah less severe berbanding dengan orang yang tidak ambil vaksin. Next. Ini juga telah kita bincangkan sebentar tadi. Yang kita takut ialah long COVID ataupun long COVID ataupun komplikasi daripada COVID itu. Komplikasi daripada COVID. Orang yang dapat COVID, penyakit COVID, dia akan dapat yang tidak vaksin dan dia mendapat penyakit COVID dan dia lebih berisiko tinggi untuk mendapat long COVID. Long COVID ni apa dia? Sentiasa rasa penat, sentiasa rasa letih, sentiasa rasa keresahan dan sebagainya. Nah, itu adalah penyakit long COVID. Jadi kita nak mencegah daripada long COVID, kita kena ambil cegahan daripada awal lagi. Dan itu sebenarnya yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW supaya kita mencegah sebelum dapat penyakit apa-apa. Next. Ini berkaitan dengan peak kids. Saya rasa peak kids ni akan disentuh pada next session. Dr. Norella. Sama juga kita akan kita nak apa lagi kalau kanak-kanak ya tuan-tuan puan-puan. Kanak-kanak dia ada masa yang panjang untuk hidup. Dia nak belajar, dia nak pergi bermain. Jadi dia tidak boleh mendapat penyakit. Kita istilahnya macam itulah. Apalagi dia tidak boleh mendapat multi-system inflammatory syndrome. MISI kita panggil. Kalau dia ada masalah penyakit-penyakit ini, dia susah sangat nak bersosial, dia nak belajar pun susah dan akhirnya dia akan menghadapi masa depannya agak sukar. Okay, next. Kajian membuktikan dengan vaksin kita boleh mengurangkan jangkitan bergejala, mengurangkan kemasukan ICU, mengurangkan kematian disebabkan COVID. Tadi sudah dibentangkan. Next. Dan juga data juga, ini pun sama juga, mengurangkan kemasukan ICU, mengurangkan kematian apabila kita mengambil dos yang lengkap. Nah, tuan-tuan, dos yang lengkap itu penting. Kalau kita kata, oh saya dah ambil dos 1, dos 2, dos 3, dos 1, dos 2. Tapi kalau kita dah ambil booster, dia masih lagi dikira sebagai tak lengkap. Kenapa istilah tak lengkap itu penting? Kerana risikonya lebih kurang sama, hampir sama risikonya. Sebab itu, kita kena ambil dos yang lengkap dengan booster supaya protection itu adalah tahap yang maksimum. Next. Okay. Selepas kita ambil vaksin dan sebagainya, kita masih lagi kita kena mengamalkan, elakkan 3S, 3C, amalkan 3W dan juga kita buat trace sebelum kita masuk ke tahap endemik di mana semua penyakit-penyakit itu berada dengan kita dalam bilangan yang rendah. Itulah kita katakan endemik. Tapi sekarang ni kita masih lagi pada fasa yang masih lagi tinggi, belum lagi masuk ke endemik. Jadi kita masih lagi kena berjaga-jaga. Sila sebarkan kepada mereka yang berada di ruang lingkung pengaruh kita untuk ambil vaksin ini dan jangan takut. InsyaAllah KKM masih lagi bersama boleh membantu apa yang
maklumat yang tidak yang perlu, boleh kita dapatkan dengan baik. Dan penting kita fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita buat fatwa sendiri. Orang sekarang panggil palatau. Jadi jangan kita buat maklumat-maklumat yang tidak betul dan jangan kita sebarkan maklumat yang tidak betul. Okey, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Ahmad Safwan kerana telah bagi penjelasan yang sangat bagus. Banyak dari segi agama pun ada. Cuma maknanya doktor dari segi pakar sebagai pakar medical dan juga apa nas-nas lah daripada dari segi Islam, dan saya sangat mengucap terima kasih. Maksudnya penceramah kita seterusnya adalah dari Jabatan Agama Islam, Ustaz yang imam kan? Adakah Ustaz Salam ni? Ada. Ya, okey. Sebab saya pun, okey. Kalau macam tu saya nak persilakan Ustaz untuk, saya persilakan Ustaz untuk memberi penjelasan berkenaan dengan isu booster dose ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Hajah Nurul Arifin, Esko Kesihatan dari Pulau Pinang, seterusnya barisan ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak part saya tu telah diambil terutama Sofwan tadi ni. Saya nak cakap pun dia dah cakap panjang lah. So, masa yang saya peruntukkan dalam 20 minit tu mungkin saya kurangkan jadi 10 minit pun insyaAllah. Baik, secara jelasnya, di antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk booster ini, dia antara lain adalah untuk kita nak menjaga diri, hifzun nafs, iaitu menjaga nyawa, yang mana tugas dan tanggungjawab kerajaan ini adalah memelihara ataupun menjadikan kesinambungan kepada maqasid syariah, tujuan syariah itu kepada masyarakat, yang mana kita tahu bahawa maqasid syariah ini dia ada lima tujuan penjagaan yang perlu kita tahu, iaitu menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa dan juga menjaga agama. Baik. Pihak kerajaan demi memastikan bahawasanya maqasid syariah ini dapat dilaksanakan, maka pihak kerajaan berhak untuk mengeluarkan apa-apa perintah kepada rakyat demi menjaga kemaslahatan ini. Ini kerana bertepatan dengan kaedah fiqh yang masyhur, ad-darar yuzal, iaitu menolak kemudaratan itu haruslah dihilangkan. Jadi di atas dasar inilah mana-mana pihak yang berautoriti di bawah kerajaan, mereka akan berbincang, termasuklah pihak jawatankuasa fatwa, muzakarah majlis fatwa kebangsaan, bersama-sama berkolaborasi dengan kesihatan, Kementerian Kesihatan, maka perkara ini dapat dilaksanakan. Dan demi kelangsungan dan juga upaya untuk nak mengekang penularan wabak dan juga melindungi seseorang itu daripada jangkitan wabak COVID-19, maka di antara pencegahan yang telah ditemui adalah dengan cara vaksin. Dan kita tahu bahawa apabila seruan kerajaan itu kepada rakyat untuk dapatkan vaksin, maka haruslah kita semua sebagai rakyat, sebagai orang Islam khususnya, kita menyokong polisi ini demi menjaga maslahah, kerana ia merupakan satu kewajipan. Dan ini disebutkan di dalam kaedah syariah, iaitulah tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah, iaitulah polisi pemerintah ataupun polisi kerajaan itu dia tertakluk kepada maslahah rakyat. Andainya dia nak menjaga maslahah rakyat, nak menjaga penularan wabak ini, maka di antara polisinya itu adalah dengan dia memberikan ataupun dengan dia mengemukakan alternatif, iaitulah vaksin kepada rakyat.
Dan Imam Syafi'i juga menyebutkan, ini peringatan Imam Syafi'i kepada rakyat dan juga kepada pemerintah ataupun kerajaan. Imam Syafi'i menyatakan bahawa manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Dia menyatakan bahawa kedudukan imam ataupun kedudukan pemerintah dan juga kerajaan, dia sama seperti mana kedudukan penjaga anak yatim kepada anak yatim itu. Maknanya rakyat ini merupakan anak kepada kerajaan ataupun anak kepada pemerintah. Jadi bila sebut kata anak kepada pemerintah, pemerintah wajib memberikan keselamatan yang sebaiknya kepada anaknya, iaitulah rakyat. Dan kalau kita lihat kepada kronologi yang telah disebutkan tadi oleh Dr. Mak Sofwan mengenai wabak yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana polisi telah dibuat oleh pihak kerajaan itu ketika mana Sayyidina Umar dia mendengar seorang sahabat yang bernama Ubaidah Al-Jarrah yang terkena taun amwas yang terjadi di negara Palestin. Maka Sayyidina Umar dia ingin turun ke sana walaupun dia dipanggil ataupun dia diberikan kata-kata bahawasanya kalau tak turun takut kepada Allah Taala seperti yang disyarahkan oleh Dr. Ahmad Sofwan tadi ni. Dan dia diperingatkan juga oleh Abdul Rahman Ibn Auf mengenai hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Iza sami'atum bita'un bi ardin, apabila kamu mendengar ada penyakit yang berjangkit di satu tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk, jangan kamu pergi. Wa iza waqa'a bi ardin, kalaulah penyakit itu ada di tempat kamu, fala takhruju minha, janganlah kamu keluar daripada situ. Maka di antara polisi kerajaan yang kerajaan buat di kala itu, iaitulah mencegah orang daripada merentas negara ataupun daerah. Dan inilah yang telah dibuat oleh kita. Dan itu di antara bagaimana yang dikatakan manzilatul imam ala manzilatil ra'iyah, iaitulah kedudukan kerajaan itu sama seperti mana kedudukan seorang ayah kepada anak dia kepada rakyat. Dalam bab vaksin ini juga, daripada segi perundangan, daripada segi hukum Islam, yang mana ijma' ulama, maka kita refer kepada majlis mesyuarat khas jawatankuasa muzakarah majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang ke-10 sebelum daripada ni. Dia telah menetapkan bahawa penggunaan vaksin adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Maka kalaulah kerajaan mewajibkan kepada golongan-golongan yang mana untuk nak mengambil, maka rakyat itu wajib mengikut. Ini kerana berdasarkan kepada surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan juga taatlah kamu kepada pemerintah kamu. Selagi mana ini dihuraikan oleh Nabi SAW daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu haruslah pada benda-benda yang ma'ruf. Maka kerajaan menyuruh kita untuk ambil vaksin ataupun kerajaan ada mewajibkan kepada golongan-golongan yang tertentu untuk mengambil vaksin, maka wajib kita menyeru, wajib kita mengambil seruan itu dan menjadi kewajipan ke atas kita kerana dia merupakan benda yang makruf. Hatta seorang ulama ulama Imam Al-Qurtubi sendiri pun dia menyebutkan bahawasanya kalaulah perkara itu harus sekalipun apabila diseru oleh kerajaan, maka haruslah kita mendapatkan ataupun haruslah kita menyokong seruan itu. Kerana apa? Kerana benda yang baik itu haruslah kita taat. Jadi Nabi SAW sebut la ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq, yang tidak boleh kita taat itu terhadap makhluk adalah perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Kalaulah seruan itu memudaratkan kita, maka tidak ada ketaatan kepada sesiapa pun, kepada siapa makhluk pun. Baik, saya nak sebut sikit lagi juga di sini, iaitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang ni yang kita pakai dan yang betul agama Islam pun kita merujuk kepada jawatan kuasa fatwa, iaitu lah kaedah fiqhiyah
ijma' daripada ulama Asy-Syafi'i yang menyatakan al-aslu al-asya al-ibaha. Sesuatu perkara itu merupakan harus hatta yadulla dalil ala tahrim, sehinggalah ada dalil yang menyatakan benda itu haram. Makanya nak cerita kepada kita bahawasanya vaksin ini merupakan satu benda yang harus, sehinggalah ada dalil yang menyatakan bahawa benda itu haram, tak boleh. Maknanya mendatangkan kemudaratan kepada kita dan sebagainya. Tadi telah disentuh oleh dua penulis kita mengenai ada kesan sampingan dan sebagainya. Dan kesan sampingan itu dia di atas tindak balas imun diri kita lah. Jadi ada orang yang tak boleh dan sebagainya, yang tu pakar ya, yang lebih mengetahui untuk menceritakan kepada kita. Apapun stand kita di sini, secara realitinya bahawasanya ramai yang sudah terkena ataupun yang sudah dijangkiti COVID-19 itu, hampir kita dengar jutaan orang yang meninggal, itu realiti. Tetapi masalah sekarang ni, seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi yang dibacakan oleh Dr. Mak Sofan tadi mengenai golongan ruwai bidah, iaitu golongan yang suka bercakap-cakap, suka memberi andaian-andaian, inilah yang menjadi topik utama sekarang ni. Kenapakah terjadinya hambatan ataupun terjadinya sokongan yang agak perlahan terhadap booster ataupun vaksin yang seterusnya selepas daripada 1 dan 2 ni. Kerana andaian inilah yang menyebabkan, bukan hanya menyebabkan kerajaan tidak dapat melaksanakan program ini, tetapi seterusnya menyebabkan kemudaratan kepada orang lain pula. Kan, hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada seorang sahabat iaitu Jabir. Dia menyatakan bahawa tentang seorang sahabat yang asaba rajulan minal hajar, yang kepalanya terkena batu, dan jadi dia pun sumah talam, kemudian dia bermimpi yang menyebabkan dia kena mandi wajib, dan dia bertanya kepada orang ramai. Dia soalan dia tu, dia tidak bertanya kepada orang yang ada autoriti. Jadi sekarang ni kita sebagai masyarakat, kita sebagai ahli jutaan kursa masjid ataupun rakyat, maka kita haruslah bertanya kepada autoriti. Siapakah orang yang ada autoriti? Iaitulah daripada segi daripada pihak kesihatan. Saya rasa sekarang ni pun pihak kesihatan pun secara terbuka, apa-apa sahaja untuk konsultasi tentang kesihatan itu, mereka akan secara terbuka. Sebelum kita nak ambil booster, sebelum kita nak dapatkan vaksin dan sebagainya, dengan kedudukan ataupun dengan keadaan kesihatan yang ada pada diri kita, kita boleh merujuk kepada mereka. Atau dalam My Sejahtera sendiri pun sudah ada konsultasi itu. Jadi mungkin tak ramai yang dapat menggunakan My Sejahtera disebabkan faktor umur dan sebagainya, tapi mereka ada ruang-ruang untuk pergi ke klinik kesihatan dan sebagainya untuk bertanya. Dan apabila bertanya kepada orang yang bukan ahli dia, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun, suratul anbiya ayat yang ke-7, maka akan adalah fa'aftau, akan adalah satu fatwa ataupun pemberitahuan yang bighairi ilm, yang di luar daripada ilmu mereka, yang mana dia akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang bertanya itu. Inilah yang terjadi kepada sahabat. Bila dia tanya kepada sahabat-sahabat yang tidak ada autoriti untuk nak jawab, tak ada ilmu dan sebagainya, hal tajidu li rukhsatan fi tayammum, dia menyatakan, adakah ada pada aku kelonggaran untuk aku nak tayammum, aku tak payah nak mandi menggunakan air seluruh badan kerana kepala aku disebabkan luka di kepala aku. Maka sahabat-sahabat yang tidak ada autoriti mereka menjawab, faqalu hal ma najidu laka rukhsatan, tidak ada langsung rusah kepada kamu, kamu kena mandi juga macam mana sekalipun. Dan apabila dia mandi, maka dalam hadis ni menyatakan bahawa famata, dia telah meninggal. Dan benda ni sampai kepada baginda Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi, Nabi dengan begitu marahnya menyatakan, qataluhu qatalahumullah, kamu telah membunuh mereka, andaian kamu telah membunuh mereka, prasangka kamu telah membunuh mereka, maka Allah Ta'ala akan membunuh kamu. Maksudnya itu, Allah Ta'ala amat murka terhadap kamu. Jadi, kita takut di akhir zaman ini, inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku apabila provokasi demi provokasi yang berlaku. Dan bukti
bukti-bukti proof ataupun bukti yang ditunjukkan, qarinah yang ditunjukkan itu tidak bertepatan dengan kaedah yang sebenar, dengan situasi yang sebenar. Bila kita tengok ada orang yang ada kesan sampingan dia tu, kita tengok meninggal dan sebagainya, kalaulah bila kita check balik background dan sebagainya, mungkinlah ada jawapan yang lebih saintifik boleh kita berikan. Tetapi oleh kerana benda ni berlegar-legar dalam masyarakat kita, menyebabkan mereka tidak ada tabayun, sehinggakan Allah Ta'ala sebut, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik. Dalam ayat Quran ni, Allah Ta'ala kata, kalau orang yang fasik sekalipun membawa berita, maka kita kena tabayun dulu. Walaupun siapakah dia itu kita bukan tengok, tapi kita tengok berita itu dulu. Sama ada benar ataupun tidak benar, maka tabayunlah dahulu, kerana tabayun itu lebih baik dan dia lebih dekat kepada ketakwaan, insyaAllah. Jadi ala kulli hal, apa yang boleh harapan saya kepada semua orang dan juga kepada pihak yang berautoriti juga dalam soal vaksin ini, iaitulah perlu ada juga satu penjelasan ataupun pengenalan yang jelas kepada siapa vaksin ini perlu diberikan, kerana kita dibimbangi ada kesan-kesan sampingan yang lebih serius. Memanglah kalau kita tengok majoriti yang mengambil vaksin ini, dia sihat tu banyak nak dibandingkan dengan yang sedikit yang ada kesan sampingan. Tetapi ala kulli hal, walaupun sedikit, setiap keselamatan nyawa dan juga kesihatan rakyat itu, dia adalah tanggungjawab kita bersama, khususnya tanggungjawab pihak kerajaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Nolela. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Luqmanul Hakim, Imam Utama Masjid Abdullah Fahim, atas penjelasan yang sangat baik tadi. Maknanya nas-nas dan apa ni yang telah diberikan berkenaan dengan dari segi pendekatan agama, especially pasal hukum. Jadi ada beberapa soalan yang saya nak lontar kepada yang telah ditulis ya daripada peserta-peserta apa ni, kita punya yang dalam Zoom meeting hari ini. Nombor satu adalah dari MPKK Tasik Junjung. Dia dia minta agar Majlis Agama Islam memberitahu kepada ustaz-ustaz yang berceramah di masjid-masjid di seluruh Pulau Pinang ini, mewar-warkan berkenaan dengan kepentingan mengambil booster dose kepada penduduk, especially penduduk di karya-karya masjid, sebab ramai orang Melayu agak was-was. Macam yang apa yang Ustaz Luqman ceritakan tadi dan Dr. Ahmad Safwan ceritakan tu kan, perkara-perkara ni kalau ikut saranan ni ialah supaya lebihlah di peringkat akar umbi, sebab sekarang pun kita dah boleh solat tanpa penjarakan kan. Jadi boleh untuk di pihak masjid-masjid tu untuk mewar-warkan nas-nas yang diberi tadilah dan kepentingan mengambil booster, dan juga supaya bagi saya lah, macam apa yang Ustaz Imam Utama tadi sebut tu, juga perkara-perkara yang garis panduan. Sebagai contohlah, yang saya tengok ada kes-kes yang di mana berlaku kesan sampingan apabila, sebagai contohnya, kalau suntikan vaksinasi tu, vaksin tu dimasukkan di ke dalam vein ataupun darah, dia sepatutnya masuk ke muscle ataupun masuk ke, tak tahu dalam bahasa Melayu, muscle. Mungkin Dr. Fazana boleh explain. So ada mungkin ada kes-kes yang saya tengok lah yang berlaku kesan sampingan di mana jantung mengakibatkan kesan kepada jantung apabila suntikan tu dibuat ke dalam vein lah instead of ke muscle. Yang lain-lain tu, kalau Dr. Ahmad Safwan ataupun Dr. Fazana ke Dr. Datin Azizah ke nak
nak beritahu kepada semua orang boleh juga, sebab kita nak wawarkan dan juga at the same time kita nak pastikan keselamatan lah. Maknanya orang yang tak sepatutnya pergi ambil booster dose tu untuk mengelakkan daripada ada kesan sampingan, dan dia tak perlu ambil lah. Maknanya kita nak pastikan yang ambil tu memang ada garis panduan yang baik. Okey, yang tu satu. Lepas tu just nak bagi juga ada soalan berkenaan dengan hukum. Apakah hukum isteri nak ambil suntikan tanpa izin suami? Saya just nak kumpulkan mungkin sebab ada setengah soalan ni hukum dengan tadi tu berkenaan. Lagi satu ialah bagaimana rakyat boleh yakin dengan vaksin booster sedangkan wabak baru merebak. Tadi ada data-data yang di-share oleh Dr. Farzana dan juga Dr. Ahmad Safwan, dan saya pun ada share masa mula-mula start ucapan saya berkenaan dengan data di Pulau Pinang lah kiranya, sebab orang nak tahu kalau kita boleh. Macam sekarang kan KKM dah ada soalan juga berkenaan dengan ubat yang baru diluluskan oleh KKM. Mungkin setengah orang fikir tunggu makan ubat je lah, ubat vaksin kan. Ubat vaksin tu Paxlovid, Paxlovid. So ada mungkin setengah orang fikir tak payahlah ambil booster dose, nanti kalau sakit makan ubat. So mungkin doktor boleh boleh bagi pencerahan. Dan juga ada soalan berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan booster dose. So maknanya bukan hanya fatwa berkenaan dengan dos 1 dan dos 2, tetapi berkenaan dengan booster dose ni apakah fatwa? Perlu ambil ke ataupun dia macam sunat je lah? Macam kalau nak ambil boleh, kalau tak nak pun tak apa. So ini beberapa soalan yang saya dapat dalam chat box setakat ni. Okay, YB. Ya, yeah, ya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Saya Dr. Aziza. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih sebab YB menganjurkan sisi lebat urus yang sangat penting ni. Sebab ini adalah satu-satunya cara untuk kita berkomunikasi, orang kata apa, untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada orang ramai. Sebenarnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua rakyat Malaysia, rakyat Pulau Pinang lah khususnya, yang telah bersetuju untuk mengambil dos pertama dan dos kedua. Saya mengucapkan tahniah kerana saya yakin mereka mengambil vaksin tersebut yang dos pertama dengan dos kedua tu disebabkan mereka yakin yang mereka perlu untuk ambil vaksin tersebut, betul tak? Tak ada isu tentang risau benda tu tak halal, sebab memang kita dah yakinkan yang memang tak ada masalah tentang halal haram, dan tak ada isu tentang takut apa ni vaksin tak berkesan ke apa. Kalau tidak takkan orang nak ambil, betul tak YB? So dos pertama, dos kedua tak ada masalah. Tu saya nak tanya, kenapa bila nak ambil booster ada masalah? Okay. Yang pertama, orang semua kena faham kenapa kena ambil booster. Seperti yang diterangkan tadi, kita bagi vaksin sebab apa? Satu je jawapan dia. Kita ni sekarang ni diibaratkan sedang berperang. Bila kita berperang, kita memerlukan senjata. Jadi buat masa ni senjata yang ada yang boleh melawan COVID-19 ni, senjata yang orang kata apa, yang telah kalau boleh menemoda dulu, kita tak ada senjata. Apa yang kita buat? Kita hanya mengelak. Kalau kita berperang, kalau ada peluru tu datang, kita mengelak supaya peluru tu tak kena kat badan kita, betul tak? Itu yang kita buat, yang kita pakai mask, kita pakai sanitizer untuk cuci, kita mengelak daripada kena jangkitan. Tapi bila dah ada senjata iaitu vaksin ni sendiri, maknanya sesuatu yang boleh melawan virus tu, kita jadi lebih kuat, betul tak? Satu, kita mengelak saja dengan pakai mask semua-semua tu. Kalau kena peluru-peluru, kenalah, matilah kan. Kalau kita pandai elak, so kan macam contohnya kita pakai mask, kita tak kena jangkitan. So kita selamat, insyaAllah. Okay. So bila kita ada senjata, dia dah ada extra protection untuk diri kita. Apa yang dimaksud dengan senjata? Bukannya senapang, pistol semua tu. Tapi ibaratkan macam tu. Sebab dalam badan kita ni, sebagai manusia, kita semua ni sebenarnya dalam badan kita ada askar.
mungkin orang semua tak tahu. Dalam badan kita ada askar. Tapi askar tu dalam bentuk immunity. Iaitu kita punya sel darah merah, sel darah putih, kebanyakannya daripada sel darah putih. Okey, immunity kita. So immunity kita tu dia perlu diperkenalkan kepada musuh supaya dia boleh lawan dengan lebih efektif. Itu yang kita kena ambil vaksin. Itu yang saya rasa yang semua orang ambil vaksin sebab dia faham benda ni. Kan? Jadi yang jadi masalah kenapa kita kena bagi booster macam telah diterangkan tadi. Okey. Bila kita ambil vaksin, dia akan menyuntik kita punya immunity dalam badan untuk meningkat. Immunity yang disuntik, yang dibentuk dalam sel memory dia. Okey, dalam immunity kita tu dia ada sel memory. Bila kita suntik vaksin COVID tu, sel memory kita dah kenal. Oh, ada satu organisme baru nama dia COVID-19. Rupa dia macam ini, bulat, ada tajam-tajam kat tepi. Dia dah kenal. Itu guna ambil vaksin. Dan sel immunity yang melekat tu, yang ada memory tu, bila kita ambil vaksin Pfizer, dia punya bilangan dia dalam badan kita, efikasi untuk melawan sehingga 95%. Kalau kita ambil Sinovac pada waktu tu, tak tinggi sangat, dalam 80%. Kalau kita ambil AZ, lebih kurang sama macam Pfizer. Itu sebab kita recommend Pfizer sebab dia yang paling banyak bagi askar kita untuk lawan COVID tu nanti, untuk memory cell tu duduk dalam badan kita dengan paling banyak dan kita boleh lawan COVID-19. Faham tak? No? So saya cakap bahasa biasa supaya diorang faham. Bukan kita saja-saja nak suruh ambil booster, paksa-paksa. Sebab kita nak bagi dia senjata untuk bantu dia melawan COVID-19. Okay? Jadi apa yang berlaku bila kita buat kajian dari masa ke semasa, kita dapati mereka yang dah ambil vaksin yang pertama, kedua tu dia memang ada protection. Tetapi protection dia, askar tu tadi, dia telah menurun ke tahap dalam 54% selepas 3 bulan. Jadi kita kenalah tambah lagi askar kita, betul tak? Macam mana kita nak lawan COVID-19? Itu yang kita kena bagi booster. So bila kita bagi booster, dalam kajian juga menunjukkan yang kalau kita ambil booster Pfizer, askar tu akan bertambah sehingga 95% untuk melawan COVID-19. Kalau kita ambil booster Sinovac, oh dia tambah sikit sangat, sampai 74%. Tapi maknanya bila askar tu tambah sikit compare dengan tambah banyak, dia tak akan lasting dan dia tak kuat lah. Tak cukup orang kan, kalau virus tu banyak duduk dalam badan kita, so dia tak boleh lawan lah. Itu yang menyebabkan ada kes-kes kita yang bila dia punya askar tak cukup, dia masih boleh kena COVID-19. Tapi ada juga kes-kes yang askar dia banyak, dia kena COVID-19 tapi dia tak jadi teruk. Itu orang-orang yang selalunya immunity dia selain daripada askar yang COVID-19, immunity lain dia rendah. Jadi dia boleh dapat penyakit. Contohnya orang yang ada comorbid. Okay, dia ada gangguan dalam organ-organ dia tak sesihat orang lain. Jadi dia senang dapat penyakit, tapi sebabkan dia ada askar yang melindungi dia untuk melawan COVID-19 tadi, so penyakit dia cepat baik. Dia tak severe. Tapi kalau kita membiarkan badan kita tanpa askar-askar ni, tanpa mengambil booster, so maknanya kita akan membiarkan badan kita untuk diserang oleh COVID-19 dengan lebih mudah. Askar ada kurang, senang dia masuk dalam badan kita. Faham yang tu je. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan tak ada isu tentang anti vaksin ke apa. Tuan-tuan dan perempuan memang faham, that's why tuan-tuan dan perempuan ambil vaksin pertama dan kedua. Tapi masalahnya sekarang, kalau tak ambil booster, dia macam lulu balik. Kesianlah kan? Kita nak tolong, nak bagi lindungi daripada COVID-19. Sebab kita tahu COVID-19 ni, kalau askar dia tak cukup, dia boleh jadi severe. Bila, dan yang masalah dengan dia, once dia dah pergi dekat paru-paru, dia dah macam kita paru-paru yang kita panggil sebagai pneumonia, dia memang boleh menyebabkan kematian. Especially kalau di badan kita memang ada comorbid, ada penyakit lain. Kecil manis, darah tinggi, sakit jantung. Dan juga tak adopt healthy lifestyle, memang mudah untuk dapat kematian. Itu yang kita tak nak. Kita nak protect you all. Kita sayang kat you all, bukan nak paksa. Kan? Nak bantu, nak bagi askar tu banyak untuk bantu melawan COVID-19 ni. So tak ada isu sebenarnya kalau kita nak menolak booster. Okey, tadi saya dengar ada yang masalah kata
Sekarang ni ada wabak, kenapa nak ambil booster? Sama je. Kita bernasib baik sebab COVID-19 ni bertukar wajah menjadi Omicron, iaitu sesuatu varian yang sangat mild. Kalau dia boleh tukar sebab virus, virus dia memang suka mutate sebab dia RNA. Okay, dia suka mutate, dia senang mutate, dia senang tukar. Dia tak macam bakteria. Bakteria ni dia lebih stable. Okay? Virus dia sendiri pun tak boleh hidup tanpa sel kan. So dia senang mutate untuk survival. So kalau dia mutate jadi virus yang teruk dan kita tak ada booster, dan pada waktu tu kita terkena dengan COVID-19 yang mutation yang baru, memang na'udzubillah lah, memang kita berisiko untuk dapat komplikasi. Kita tak nak benda tu. Saya tak nak rakyat Pulau Pinang ni jadi dapat benda tu. Itu yang kita promote untuk ambil booster. Sebab kita nak melindungi. Melindungi rakyat Pulau Pinang. Bukan saja-saja nak paksa. So kalau virus tu bertukar jadi virus yang lagi teruk, sedihlah. Sebab kita dah bagi tahu, kena ambil. Dulu dah ambil vaksin satu, vaksin dua. Tiba-tiba sebab booster je tak nak ambil. Sayanglah. Kalau ambil terus, insyaAllah ada protection. Mungkin dapat, tapi dia tak jadi severe. Okay? Ha, itu yang tugas vaksin tadi. Askar tu akan membantu untuk mengurangkan virus load. Virus load tu maknanya beban virus dalam badan kita. Dia akan bunuh, tinggal sikit. Tinggal sikit itu kita dapat sakit juga. Tapi tak adalah severe simptom kita. Dan virus tu tak boleh nak turun ke paru-paru, tak boleh nak jadi pneumonia, tak boleh nak infect other organs. Sebab dia ada sikit sangat. Askar kita lagi ramai. Ha, itu tujuan kita ambil vaksin booster. Faham ya, baby? Ha, okay? Okay, terima kasih. Soalan tadi berkenaan dengan hukum isteri, dia nak ambil vaksin tapi suami, boleh ke? Soalannya berkenaan dengan adakah isteri boleh mengambil vaksin jika suami tak benarkan? Okay. Baik, YB, bolehlah. Yang ni masalah rumah tangga ni. Baik, masalah rumah tangga, seorang suami dia tidak membenarkan isteri dia untuk nak ambil vaksin. Sedangkan dia tahu kata vaksin tu merupakan satu keperluan daripada terjadinya kemudaratan. Dalam kaedah Islam, memang ati'ullah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh kita mencari syifah, mencari penawar. Manakala ada halangan-halangan kepada untuk nak mencari penawar itu, datangnya pula daripada ketua rumah tangga kita, iaitu suami kita. Maka yang mana perlu kita utamakan, taat kepada Allah Ta'ala ataupun taat kepada suami. Ha, itulah kaedah dia tu. Maknanya, kalau dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, innama ta'a lil ma'ruf, sesungguhnya fil ma'ruf, ketaatan haruslah diikut pada benda yang ma'ruf. Sedangkan mengambil vaksin itu benda yang ma'ruf. Manakala suami dia pula menghalang daripada benda yang makruf. Bila menghalang daripada benda yang makruf, maka tidak ada ketaatan kepada suami. Ini berdasarkan juga kepada hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin ala ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk, sama ada suami ke ataupun badan-badan otoriti ke, kalau dia mencegah daripada kita membuat sesuatu perkara yang baik. Itulah yang dikatakan prioriti. Kita taat kepada Allah Ta'ala pasal kita nak menjaga diri kita. Maka yang kedua tu, ketaatan itu dia mafhum, dia mukhalafah, dia di sebaliknya. Maka tidak ada ketaatan kepada suami. Baik, saya nak jawab yang kedua juga lah tadi. Saya pun terbaca juga bila dah Dr. Nolela pun ada sebut juga. Mohon kepada ustaz-ustaz yang mana ceramah-ceramah kuliah-kuliah. Dan insyaAllah kita akan di khutbah Jumaat lah khususnya. Itu lebih besar, itu lebih ramai. Pasal kuliah-kuliah ni kadang-kadang orang yang main itu dalam 50 orang, tapi yang lena tu 30 orang, yang dengar tu 20 orang. Jadi khutbah Jumaat tu insyaAllah kita akan peringatkan kerana kehadiran tu ramai. Walaupun ramai juga yang tidur, tapi insyaAllah kita akan ambil yang lebih ramai. Itulah untuk kita nak mewar-warkan tentang booster ni. Dan satu lagi, doktor, saya tengok mengenai fatwa kepada booster tu. Fatwa kepada booster ni memang kita pakai kepada fatwa yang vaksin dululah. Yang saya sebutkan tadi, manakala muzakarah tentang fatwa di peringkat kebangsaan pun masih lagi menggunakan pakai yang tu.
Cuma kita di peringkat negeri-negeri lah untuk mewajibkan sama ada booster boleh masuk ke masjid dan sebagainya. Kita di Pulau Pinang ni masih lagi kita rujuk kepada SOP yang kita buat pada 6 Oktober 2021. Maknanya siapa yang ada vaksin dia boleh masuk ke masjid. Itu kita masih kita pakai yang tu. Okey, itu saja. Obi. Oh, maknanya kalau kat Selangor kena ada booster dose kan sebelum boleh masuk masjid. So kita Pulau Pinang tak ada syarat itulah. Kita belum lagi sampai ke dia bagi yang kenapa Selangor buat macam tu. Sebab macam saya cerita tadi lah, sebab kita punya askar tu dah kurang. Immunity kita dah rendah. Jadi macam kita ni sama macam dulu yang sebelum kita divaksin. Itu yang dia orang buat macam tu. Betul lah dia punya tindakan tu. Kalau Pinang nak ikut pun saya rasa tak ada masalah kot. Sebab kita nak melindungi kan, melindungi orang awam. So kita, kalau kita faham yang kenapa lepas 6 bulan lah, kita dah lama kan, 3-6 bulan memang dia punya tahap immunity, iaitu yang untuk melawan tu dah rendah sangat. Sama macam orang yang tak cucuk. Itu yang ada YB Menteri Kesihatan maklumkan, kalau orang yang ambil Sinovac especially dia lagi rendah dia punya immunity lepas 3-6 bulan, dan juga mereka yang warga emas yang sangat berisiko, dia akan ditukarkan status menjadi putih. Maknanya considered as berisiko dan perlu ambil booster untuk memastikan yang dia tu dapat perlindungan sewajarnya. Lagi satu YB saya nak share percentage ya, setakat ni mungkin ustaz pun boleh ambil maklum supaya bila nak buat apa khutbah tu boleh pergi ke tempat-tempat yang tertentu ni. Kalau ikut Pulau Pinang ya, kita punya booster setakat ni pencapaian kita dah 71%, hampir 72%. So sikit lagi saja yang belum, tapi yang tingginya adalah di Barat Daya 82% sehingga 9 Mac ya. Yang kedua adalah Seberang Perai Tengah 78%. Seberang Perai Selatan 75%. Timur Laut 70%, not bad lah Timur Laut. Dan akhir Seberang Perai Utara ustaz yang paling rendah 52.8%. Jadi kita nampak kat situ Seberang Perai Utara tu mungkin kita boleh buat lebih banyak khutbah Jumaat ataupun penemuan dengan apa nama, interaksi dengan penduduk-penduduk di sana. Terutama saya rasa yang saya tak pastilah, kalau kita tengok figure kita, bangsa yang paling banyak yang tak ambil booster ni adalah bangsa Melayu dan juga bangsa India. Dua kategori ni. Jadi mungkin kita boleh promotekan lebih lah untuk kalau India tu mungkin YB kita buat cara lain lah YB kan, approach pada mereka. Tapi yang Melayu ni saya rasa ustaz boleh bantu banyak lah. Sebab dia melibatkan satu keluarga kan. Kalau suami bagi, insyaAllah semua dapat perlindungan yang Tapi tadi ustaz dah kata kalau untuk mereka yang ada anak-anak dan isteri yang suami tak bagi, tapi kalau ikut apa yang ustaz jawab tadi, yang utamanya ialah mengikut apa ni, apa yang ustaz sebut tadilah, ketaatan kepada Allah dululah. Maknanya vaksinasi ni adalah satu yang macam diperlukanlah untuk menjaga keselamatan diri dan juga keluarga. Saya nak tanya yang soalan yang berkenaan dengan nak tunggu ke ubat yang Pavlova apa tu, kalau doktor boleh beritahu. Maknanya ubat ada setengah tu mungkin fikir tak payahlah ambil booster sebab dah ada ubat kan, ubat COVID. Ubat COVID tu kita tengah order sebenarnya, tak sampai lagi kat Malaysia. So kalau diorang kata diorang dah start makan ubat COVID, itu macam ubat tipulah, bukan ubat betul. Okay? So ubat COVID yang telah dikatakan tu sebenarnya orang kata apa, bukan dia adalah untuk mengurangkan severity of the penyakit. Dia bukan nak kata sembuh totally. Okay? Tapi vaksin masih perlu untuk melindungi dia. Sebaik-baiknya jangan kena COVID. Itu yang kita punya message. Jangan kena COVID. Kalau kena COVID tak severe sebab kita dah ada vaksin, dia tak akan jadi severe sampai kita memerlukan ubat. Dan ubat tu sangat-sangatlah mahal. Memang tak berbaloi. Kalau ambil vaksin yang percuma ni, ambillah vaksin yang percuma ni. InsyaAllah dia lebih baik. Pilihan yang lebih baik berbanding dengan ubat. Doktor Safwan nak sebut apa ke? Sebab Doktor Safwan tadi ada cerita yang ramai orang yang sakit pergi ke doktor sebab mereka tak takut nak ambil booster ataupun rasa was-was kan. So berkenaan dengan mungkin mereka ni menunggu-nunggu ubat COVID ni keluar, maknanya
khawatir untuk ambil booster sebab nak tunggu ubat ni. Apa nasihat Dr. Safwan? Berkaitan dengan ubat ni macam-macam Dr. Azizah sebut sebentar tadi, dia ialah sebahagian daripada kaedah untuk merawat. Dan kita kena lihat, Ustaz ada sebut tadi, Ustaz Rahman ada sebut berkenaan Hafzuddin, Hafzumal. Benda itu pun perlu menjadi sebahagian daripada kita punya pertimbangan. Kalau kita nak kata kita nak menjaga nyawa, ada banyak kaedah lain. Bukan sekadar, ataupun saya bimbang YB, mereka hanya menjadikan itu sebagai alasan untuk menunggu. Sebenarnya mahal ubat tu. Ubat tu mahal. Dan keberkesanannya pun, kalau kita boleh, keberkesanannya ialah ubat baru, benda baru. Memang ikut kajian dia berkesan. Tetapi kajian yang sedia ada berkaitan dengan vaksin yang memang berkesan, kenapa kita nak nafikan, kan? Gitu. Jadi saya lihat dari segi bagus kita ada ubat sebagai alternatif, tetapi kita ada yang teknik yang lebih murah iaitu vaksin yang dah ada pun ubatnya, kerajaan dah beli dah pun menggunakan duit kita juga. Jadi why not kita ambil benda yang lebih murah untuk keberkesanan yang lebih. Macam saya katakan sebentar tadi, selalunya mereka rakyat ataupun masyarakat yang terdedah dengan maklumat-maklumat yang separuh masak ataupun separuh betul. Dia start tu betul lah, tapi conclusion dia lain. Nah, jadi akhirnya menyebabkan tindakan mereka tidak tepat. Dan ramai juga pesakit datang ambil booster kerana terpaksa. Itu pun dia marah juga, kan? Kalau tak ambil booster, tak boleh kerja contohnya, kan? Jadi saya kata, okay, this is the fact. Kalau you ambil booster macam ni, you tak ambil booster macam ni, atau you ambil vaksin dapat macam ni, tak ambil vaksin macam ni, so the choice is yours. Jangan terpaksa ambil, jangan ambil keputusan secara terpaksa, because ini adalah diri sendiri. Kalau dia betul-betul faham, insyaAllah dia akan ambil, dan dengan relanya dia akan ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya rasa yang lebih penting, sebab tu kalau doktor-doktor ni, dia sebenarnya Dr. YB, saya pun adalah admin kepada group page Facebook Masyarakat Kena Tahu ORI. Jadi ramai doktor-doktor ni dia tak mau paksa seboleh-bolehnya. Tapi sampai bila kita nak duduk di rumah? Kalau kena duduk kat rumah pun marah juga, kan? Jadi kita kena pergi sembahyang Jumaat di masjid, berjumpa dengan orang, sebab manusia ni ialah makhluk yang bersosiety, bermasyarakat. Jadi dia tak boleh duduk kat rumah. Kalau kita tengok daripada sejarah tadi, ada di dalam wabak-wabak tu yang makan masa 5 tahun, 6 tahun. Takkanlah kita nak duduk kat rumah 6 tahun. Saya rasa tak logiklah benda tu, kan? Jadi kita kena ada realiti, dan kita kena always check fakta. Terima kasih. Lagi satu soalan nak tanya. Ada juga yang mereka yang tak nak ambil vaksin, yang beritahu saya tak apa, dia dah kena COVID. Jadi bila dia dah kena COVID tu, dia rasa dia dah ada dia dah ada antibody lah. Sebab dia dah kena COVID, kan? Sekarang ramai orang kena COVID. Jadi maknanya tak perlu nak ambil booster dose lagi. Macam jangkitan COVID tu dia sebagai pengganti kepada booster dose. Nak tanya doktor-doktor, bagaimana dengan pendapat ni lah? Sebab ramai juga yang cakap macam bagi tu. Bagi polisi government, polisi KKN? So untuk polisi booster, kalau dia dah dapat COVID-19, untuk macam katakan tadi, after 3 bulan, walaupun dah dapat natural immunity, tapi ataupun perlindungan daripada secara natural daripada jangkitan COVID-19 tersebut, dia akan berkurangan. So, sebab tu lepas 3 bulan dapat jangkitan COVID, boleh mendapatkan booster dose supaya kita boleh maintain perlindungan COVID-19. So, polisi sekarang adalah 3 bulan setelah mendapat jangkitan COVID-19 untuk mendapatkan booster. Terlela, YB, berkaitan dengan COVID, sebab COVID ini something yang baru, yang saya rasa kajian telah membuktikan bahawa dia punya natural immunity pun tidak kekal. Dia bukan forever.
Dan jadi masih ada risiko untuk mendapat jangkitan. Sama juga bila, sebab tu ada di kalangan yang, maaf saya kata, anti-vax quote unquote. Mereka kata dah dapat natural immunity adalah lebih baik daripada vaksin. Tidak. Ya, eh? Jadi kalau dapat program tu yang dibuat urus tu. Kalau dapat vaksin, kalau dah ambil vaksin, boleh kena penyakit COVID, betul? Tak. Kalau natural immunity pun boleh juga kena balik COVID. Jadi maksudnya kalau mereka nak bandingkan antara natural immunity dengan vaccination, comparisonnya dua-dua boleh kena juga second infection of COVID-19. Jadi hujah itu sebenarnya tak valid. Kalau dah kena natural immunity, kena ambil vaksin juga. Okay, sekarang ni dah pukul 4.21 sebab sesi kita akan tamat dalam masa 10 minit. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, saya tengok Puan Sharmi ni dari tadi angkat tangan nak tanya apa-apa. MC, Alia, ada Puan Sharmi ni dari tadi dia angkat tangan, dia nak tanya apa-apa ke? Puan Sharmini. Sebab kita tinggal ya. Adakah? Dia tertekan ke? Puan Sharmini nak tanya soalan ke? Okey. Kalau ada sebab saya nak minta kita punya penceramah untuk buat kalau tak ada soalan lah dari bagi siapa-siapa. Doktor. Ya. Hafiz, saya Hafiz Amri. Ya. Saya nak tanya, inilah apa panel, mana-mana panel lah yang boleh jawab sebab apa? Sebab kita, kalau kita tengok sekarang ni, situasi sekarang ni, apa varian Omicron lah yang sedang merebak, yang mengakibatkan agak ramai yang terkena apa COVID-19 ni lah. Jadi saya nak tahu, ada ke keperluan untuk pesakit apa bekas-bekas pesakit COVID yang Omicron ni lah yang light symptom ni perlu untuk mendapatkan dos booster atau dos ketiga ni. Jadi mohon pencerahan sikit lah sebab saya pun salah seorang jugalah yang kata baru last 3 week saya positif. So ada tak keperluan untuk saya dapatkan booster punya vaksin. Terima kasih. Rasanya dah jawab tadi kan? Kalau ikut sekarang ni sebenarnya lepas dah dapat jangkitan memang kita ada antibody. Dan lepas tu dia kata selalunya antibody tu boleh tahan selama 3 bulan. Itu yang recommendation sekarang kita bagi selepas 3 bulan. Tapi bagi pesakit-pesakit yang immunocompromised, kita tak tunggu 3 bulan. Kita boleh bagi, in fact sekarang ni kita nak encourage untuk fourth dose untuk yang immunocompromised patient. Kalau yang immunocompromised patient tu survive lah. Kalau dia ambil dose 1, dose 2 and on time, dia punya immunity dia masih okay. So selalunya dia boleh survive. Sebab Omicron ni tak berapa severe kan. Tapi polisi kita 3 bulan ke Fazana. Tadi kita kata kalau immunocompromised boleh ambil lebih awal kalau dia perlu atas nasihat daripada pakar dia. Dan kalau orang biasa nak ambil buat masa ni tak benarkan sebab kita nak penjimatan juga. Baik kita open to others sebab you dah ada immunity. Tapi ada juga kajian menunjukkan kalau kita ambil juga booster, kita akan dapat double benefit kan Fazana. Itu dekat luar negara dia ada buat macam tu. Even though you dah ada infection and then lepas tu you ambil booster, you akan dapat double you punya immunity tu. Dia ada peningkatan di situ which is better lah. Tapi polisi kita sebab kita nak pastikan semua orang dapat. Sebab kita punya vaksin pun limited kan. Bukannya kalau boleh kita nak bagi kat semua orang. Jadi kita kata yang 3 bulan tu tak apalah, you ada lagi protection. So, malangkan you ada penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun immunocompromised, kita akan bagi. Jadi kalau you sihat semua, teruskan hidup sihat, after 3 months you take your booster. Itu nasihat kita lah buat masa ni. Penyakit berubah kita maklumkan. Penyakit yang immunocompromised tu seperti apa ya? Cancer. Okay, contoh yang paling mudah cancer lah. Penyakit cancer immunocompromised, HIV is immunocompromised. Immunocompromised cakap bahasa biasa dia adalah
daya tahanan yang kurang. Okey, macam HIV, penyakit kanser, kan dia senang nak dapat jangkitan-jangkitan sebab dia orang ni setengah tu is under chemotherapy kan. Bila dia ambil kemo, dia punya immune system akan dibunuh sama. Bisa dia nak bunuh sel kanser tapi immune system pun kena bunuh. Jadi immune system dia kurang. Macam tadilah teori dia sama. Askar tadi dah banyak mati dibunuh oleh kemoterapi partly. Kan? Walaupun kemoterapi asalnya nak bunuh sel kanser tapi dia tak boleh nak pilih. So dia bunuh semua. So orang yang macam ini kita kena sentiasa berhati-hati. Kena bagi dia lebih protection sebab dia lagi mudah kalau dia kena jangkitan. Askar tak ada, dia memang kena succumb from the infection. Dan akhirnya dia boleh menyebabkan kematian. Okay. Tak dengar YB. Mute. Okay, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Fazana, Dr. Datin, Dr. Azizah, Dr. Ahmad Safwan dan Ustaz Luqman Nul Hakim yang telah memberi penjelasan yang sangat baik dan slide-slide yang sangat baik. Mungkin kalau boleh di-share especially yang pasal Dr. Safwan tadi kan ada banyak yang bagus-bagus kalau dan juga in terms of hukum-hukum dan nas-nas daripada hadis dan Al-Quran tu kalau boleh di-share mungkin boleh di-share kepada yang sertai hari ini, boleh share kepada rakan-rakan yang lain lah. Mungkin seperti yang saya sebut tadi, walaupun kita punya booster dose kadar vaksinasi di Pulau Pinang ni 70 lebih peratus, tetapi bila kita tengok dari segi kaum ya, dari segi kaum, macam di SPU tu dia rendah sebab penduduk Melayu dia lebih ramai. Kalau berbanding dengan kawasan-kawasan lain kan, DBD ataupun DTL, SPT. Jadi kalau kita tengok in terms of kadar vaksinasi booster dose kaum dan juga untuk kanak-kanak tu, kita nampak yang orang-orang Melayu dia kadar tu lebih rendah lah. Jadi sebab tu kita nak buat sesi libat urus macam hari ini supaya ramai daripada kawan-kawan kita, masyarakat Islam, masyarakat Melayu ni, dan juga lepas ni mungkin kita akan cuba buat dengan masyarakat India. Saya pun telah menghubungi beberapa persatuan masyarakat India, Adun-Adun dan juga MPKK. Kalau kawasan dia ramai orang India kan, mungkin kita boleh cuba memahami kenapa mereka tidak mengambil booster dose dan juga vaksinasi kanak-kanak. Jadi saya amat terima kasih atas sesi hari ini. Sebab saya tengok dulu masa kita buat sesi masa vaksinasi pertama dan kedua pun kita jelajah bersama dengan kerjasama dengan PWDC dan pejabat TKM1. Kita pergi buat setiap daerah dan sebelum ni kita juga telah buat sesi libat urus untuk vaksinasi kanak-kanak dan ramai yang hadir dalam dalam sesi itu dan tanya banyak soalan. Dan kali ni ialah sesi, rasa dulu dah 5, lepas tu dah 6, ni ke sesi ke-7 lah kalau in terms of sesi libat urus yang kita buat untuk vaksinasi kepada masyarakat. Jadi mungkin harapannya, doa-doa saya ialah agar akan ada hasil yang baik dari sesi libat urus ini. Dan jika ada di mana-mana masjid ke atau masyarakat kita yang memerlukan lebih sesi untuk penduduk di situ, beritahu dan insyaAllah kita akan buat sesi libat urus yang lebih lah. Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pejabat agama Islam dan semua kita punya doktor hari ini yang daripada Jabatan Kesihatan dan semua MPKK dan jawatan kuasa masjid. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengerusi-pengerusi masjid yang telah mewar-warkan
sesi libat urus kita hari ini. Dan jika ada peluang lagi, insyaAllah kita harapkan kita dapat buat lebihlah sesi ni. Hari Isnin insyaAllah kita ada sesi libat urus bersama dengan Datuk Sri Mufti Sahibu Samaha Mufti Pulau Pinang pukul 10 pagi insyaAllah. Jadi apa ni, saya harap masa yang tu kita buat dengan Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan apa ni pendidikan. Kalau kita boleh ambil grup foto ya, kalau semua orang boleh buka skrin dan kita boleh ada grup foto sama-sama yang telah menyertai sesi lubat urus ini. Saya dapat juga esko-esko kesihatan lain di negeri-negeri lain yang saya buka link ni juga, diorang pun tanya, oh macam Selangor kan, diorang pun nak tengoklah macam mana kita buat sesi lebat urus kita. Jadi kalau boleh buka gambar supaya kita boleh ada grup foto. Ada boleh tak staff saya ambil gambar? Ya, okey, semua diminta bersedia. Kalau boleh buka, gambar. Boleh nampak muka semua masing-masing? Okey, semua diminta bersedia ya. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, ada yang bergerak sikit, kita buat kali terakhir ya. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih yang berhormat Dr. Nolela, Datin Dr. Nur Azizah, Dr. Farzana, Dr. Safwan dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Imanul Hakim di atas perkongsian yang diberikan lengkap dengan data-data dan hujah-hujah yang disokong dengan dalil dan hadis yang membuktikan keperluan pengambilan dos penggalak bagi golongan dewasa. Saya ingin mengingatkan di sini bahawa tarikh akhir untuk mendapatkan suntikan dos penggalak adalah pada 31 Mac ini. Lokasi PPV untuk pengambilan dos penggalak ini telah dikongsi oleh staf ESCO di chat box yang disediakan. Sekian itu sahaja sesi lebat urus kita pada petang ini bersama Yang Berhormat Esko Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Diharapkan untuk hadirin sekalian tidak serik untuk join lagi program kita selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, jazakumullah khairan semua yang telah membantu hari ini. Terima kasih Wani. Terima kasih Ustaz. Doa-doa semua kita dilindungi daripada wabak penyakit.